Before we start our Vesper program, let's sing a song, as SD hymnal number 595, five nine five. The our of night before the Lord's of Mary, then drink your lamps, my brethren, dear, then in your lamps with. Good evening and happy Sabbath. Our meditation reading this evening, taken from Matthew 6, verse 19 to 24. Matthew 6, verse 19 to 24. We will read it together in silence for three to five minutes, and after that, I will share the conclusion that we can learn from this passage. Matthew 6, verse 19 to 24, we can start reading. In the first half of Matthew 6, Jesus described the believer's private life: giving, praying, fasting. In the second half, he was concerned with our public life: question of money, possessions, food, drink, clothing, and ambition. Jesus made it clear that you cannot serve God and anything else. Evaluate the use of your time. Talent and treasure to evaluate what is truly on the throne of your life. See and smash any idols you place there. In Matthew 6 19 to 24, Jesus taught his followers to use an accurate scale to weight the value of things. He called his disciples to understand and recognize. The treasures of those whose only hope is found here on earth are susceptible to rust and moth. Christians must audit their storehouses and examine whether or not they have been truly accurate in their accounting. In other words, does your life and what you are laboring toward really matter? Does it have eternal value? Remember, the heavenly treasures that Jesus wants us to have are not things that can be filled with physical eyes. But what Jesus is saying here is that our eyes, both physical and spiritual, are going to save our hearts. Start treasuring heavenly treasures. Fix your eyes on Christ. Set your eyes on things above where Christ is seated. At the right hand of God. Guess on Jesus because at the end of the day, no one can serve two masters. Either you will love Christ with eyes fixed on him, or you love something else. In summary and conclusion, Matthew 6 19 to 24 teaches us to guard our hearts from becoming overly attached to material possessions and earthly wealth. Our primary focus should be on our relationship with God and doing his will. By doing so, we will lead meaningful and valuable lives both in this world and the life to come. Let us pray. Our Father in heaven, Thank you for another Sabbath that you have given to us, another blessing we can receive to worship and honor you. We just read the short message that delivered to us this evening, a reminder as a Christian to choose which thing we should collect along with life in this world. Father, I pray that you would give us eyes to see Jesus. Eyes to love Him, I pray that as we gaze upon Jesus with the eyes of faith, the eyes of our hearts, that You would illuminate them, that You would give us the true light shining through our eyes, lift our eyes off the things of this world, that those things would become strangely dim in the light of the Christ's glorious face. We will continue our Vesper program. Bless all the participants, especially the speaker, so that he may speak only according to thy will. Thank you for always listening and answer our prayer. Be thy will for all lives. Forgive us from all our sins, because we pray only in Jesus name. Amen. near to the heart <laughs> near to And happy Sabat to all of us. We are happy to be gathered here to worship the Lord and praise His name. Before we proceed to our program, I would like to read the sequences of our program this evening. Meditations, which is uh, just rendered by Obaja Lumban Raja, and then welcome remarks by me, Nila Sulaiman. Opening song, take the name of Jesus with you, SDA, hymnal number 474. And then we continue with the come Holy Spirit, and then opening prayer will, will be led by Pastor Butar Butar, and then we continue with the song, or hear our prayer. Special song will be rendered by Missile Purba Omega, sermon by Pastor Freddy Manuru. Closing song, O Worship the King, SDA, hymnal number uh, 83, and then closing prayer by Pastor Freddy Manuru. Our pianist this evening is Leticia and Memdame Siringoringo, and chorister led by Jeheskiel. Let us worship him with full heart. opening song is the hymnal number 474 invite the congregation to kneel down and we're going to pray Father. We praise you, we glorify your name. Thank thee, Lord, for your blessing for each one of us. That you already bless us and guide us along the six days of our working days so we can gather together in this beautiful Sabbath in this chapel. Thank you, God, for the Beautiful opportunity that we can gather together this Sabbath. We want to hear about your word that will deliver by your servant Pastor Freddy Manura. Please bless him, dear Lord. Please give him your Holy Spirit. So may every words that he will deliver for us will give us a blessing will give us a strength for our spiritual life and also dear lord in this beautiful sabbath in this vesper program we invite the holy spirit to come to every each one of us in our heart so when our pastor freddy manuro will spread the word of god our heart will feel so joyful, because you fill us with your Holy Spirit, and also with your grace and your love. Thank you, Lord, for the blessing for us that you already guide us, that we come from our places, from our houses, until we arrive in this beautiful chapel. Thank you, Lord, and we ask you. To forgive us, clean us, everything our sins and our mistake that break your heart and break the heart of our brothers and sisters, in the name of your Son Jesus Christ, our Lord and our Redeemer, we pray. Amen. <laughs> Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Bapak kami yang ada di dalam Kerajaan Surga, kami puji sembah nama Tuhan pada malam Vesper, pembukaan hari sabat ini, oleh karena kasih sayangmu memimpin menuntun hidup kami, enam hari bekerja kami sudah lalui, dan kami tiba di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita di hari sabat. Sekarang kami menikmati persekutuan bersama dengan umat Tuhan. Dan hadirlah engkau Tuhan sehingga persekutuan kami ini diikat oleh kasih, dan tibalah waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus, materi yang sudah dipersiapkan, Tuhan yang memimpin, sehingga pekabaran ini membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Sukacita terus Tuhan pertambahkan. Dan kami boleh menjadi pembawa berkat kepada banyak orang. Berkatilah perbaktian ini dengan Roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari sabat saudara-saudaraku. Siapa yang berbahagia sahabat ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Saya punya judul pekabaran dari firman Tuhan sangat sederhana. Bila mana kita lihat di sini duduk makan bersama di kerajaan surga. Kalau menurut ayat ini, pendapat kita apakah kita menunggu duduk makan bersama itu nanti di kerajaan surga? Atau kita bisa merasakan bahwa ketika kita duduk makan bersama bahwa suasana itu seperti suasana di kerajaan surga boleh jadi kita membawalah surga itu dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita bisa terus mempertahankan Suasana surga itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita menunggu nanti, nanti, nanti. Akhirnya, kita tidak pernah merasakan kebahagiaan ada di dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya pertama sekali sampai di Una ini, dan saya mengikuti ibadah pagi di NDG setelah ibadah saya pertama sekali makan di satu rumah di kompleks Una ini yaitu di rumah Bapak Harman Malau setelah worship dia panggil saya pendeta kita ke rumah dulu ngapain Bang saya bilang makan dulu kan pendeta belum makan oh ayolah saya bilang makan Enak juga makan di rumah Pak Harman itu. Kalau Anda belum pernah ya datanglah ke sana makan, pasti enak. Lalu yang kedua, saya pernah makan di rumah Bapak A Limbong. Waktu itu bersama dengan Pak Nenggolan, seingat saya, saya diajak pas Jumat sore. Yang dua inilah yang paling saya ingat. Jadi biasanya yang pertama itu selalu diingat. Jadi ketika makan bersama, waduh, nikmat sekali. Sudah tidak kita yang memasak. Tidak bayar lagi. Enak dia ya. Jadi suasana seperti memang bahagia sekali. Dan saya paling sering makan di rumah pendeta Ekson Pane. Karena kami tetangga. Di atas kami di bawah. Ada makanan yang enak dipanggil. Cepat naik ke atas kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita menikmati makan bersama seperti suasana di surga? Baik hidup harus melayani, ya, luar biasa. Jadi, enaknya rumah di dekat asrama ini, banyak orang yang datang ke sana. Waktu kami tinggal di Jalan Mawar, jarang orang datang karena belakang ya. Tapi setelah kami sini, oh banyak orang datang. Yang kadang kita tidak rencanakan, eh mari mari, mari kita. Oh dia bahagia senang, ya. Nah pada waktu itu kami sedang melayani ada pimpinan GLC pendeta Sombik, ada juga dari Nias. Pendeta Duru dari DSKT maksud saya, ada dari Bandung ini dan juga ada dari dari RSA Medan. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari timur, barat, utara, dan selatan akan berkumpul bersama-sama, dan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Apakah ayat ini langsung menuju kepada? Suasana di surga, langsung kita tempatnya di surga. Matius menginginkan bahwa orang-orang yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan, ketika mereka bertemu dengan Yesus, ketika mereka bertemu dengan umat-umat Tuhan, mereka akan bersama-sama menikmati firman Yesus itu sendiri, dan disitulah suasana surga itu. Di mana ada Yesus, maka di sanalah suasana surga itu. Saudaraku. Lagi-lagi gambar mengenai makan. Karena ini fokus kita ke makan ya. Kalau Bapak saudara-saudara lihat di sini ya. Ini makanan enggak enggak mewah, hanya bigoma ajanya ini apa tuh migoma bahasa di sini ya? Hah? Spaghetti, spaghetti lah kerennya namanya ya kan. Kalau di kami sana migoma namanya Pak Sulaiman. Kalau bapak nggak kenal nanti kami kasih migoma. Ini orang yang ada di sini pekerja asrama putra dan putri. Mereka sudah capek bekerja. Ketika kita berikan migoma sama mereka, waduh, Senang sekali ketawa-ketawa mereka. Waduh dalam hati saya. Wah, mereka sudah menikmati duduk makan bersama. Bukan ada, bukan semuanya di kursi. Kadang mereka juga di rumput duduknya. Tapi mereka bisa menikmati makan bigomak seperti suasana di surga. Bahagia ketawa mereka, sukacita, damai hati mereka. Lepas rata, rasa letihnya. Saudaraku, Wah luar biasa, rupanya makan ini kalau kita menikmati suasana bukan hanya karena uh, nilai harganya ya. Tetapi bagaimanakah orang yang memberikan itu dengan sukacita dan bagaimana orang yang memakannya juga dengan sukacita. Wah luar biasa. Kemudian Matius 8 ayat 11 berkata. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Oke, sekarang Abraham, saudaraku, sudah meninggal. Ishak juga, Yakub juga, tetapi kita akan mendapat sebuah kesempatan. Siapa yang nggak bahagia bertemu dengan Abraham dan makan bersama dengan Abraham? Semua kita akan bahagia. Siapa yang tidak bahagia bertemu dengan pimpinan Unai contohnya? Ya, pendeta. Makan bersama dengan mereka pasti bahagia. Apalagi kalau kita bertemu dengan Abraham, Ishak dan Yakub pastilah bahagia. Saya kadang-kadang terbayang-bayang dengan ayat ini. Gimana lah bentuk Abraham itu ya? Lalu gimana kami nanti makan bersama-sama dengan dia? Ah, bahagia sekali. Ininya rupanya Bapak Abraham, bapak orang percaya itu. Bahagia sekali. Saudaraku, dari timur dan barat. Nah, kalau kita mau menikmati suasana surga di Una ini, di Una ini banyak yang datang dari Papua datang ke sini kuliah. Dari Manado juga datang ke sini, dari NTT datang ke sini, dari Jawa juga datang ke sini, dari timur, barat, utara, dan selatan, dari Sumatera Utara datang ke sini. Bila mana mereka menikmati kebersamaan, kalau saya ingat dulu, datang ke Unai ini makan di dining, waduh enak sekali. Kalau ada orang makan sendirian dari asrama, kita bertanya-tanya, kenapa kawan ini sendiri makan dari asrama? Tapi biasanya kita yang yang punya kawan yang dekat, kita akan selalu bersama-sama makan dari kamar menuju ke dining untuk makan bersama-sama. Kenapa? Karena disitulah nikmatnya kebersamaan itu. Waktu kita makan, kita pun bercerita. Nah, Saudaraku, coba kita perhatikan gambar ini. Di sini ada makan beberapa orang, tetapi satu piringnya apa tadi namanya itu, Bu? Piring yang besar. <laughs> ya. Kalau di bahasa Batak zaman dulu itu sapa katanya ya. Nah. Itu piring yang besar. Makan. Tahun 90-an waktu saya pendeta muda pergi ke Samosir. Ada pesta di sana. Saya memberkati. Pemberkatan nikah. Tiba-tiba disuguhkan piring yang besar. Lalu dimasukkan nasi. Banyak. Ih, banyak kali sama saya ini nasi ini saya bikin. Dimasukkan lagi apa? Daging yang banyak kok banyak kan satu piring sama saya saya pikir rumahnya berdatangan yang lain kami membentuk lingkaran semua makan dari satu tempat nikmat sekali lalu saya lihatlah yang di sebelah mereka berlomba cepat cepat makannya takut habis karena yang makan ngeroyok saudaraku ya makan rame rame tapi nikmat. Ada kala orang bercerita kalau dagingnya masih uh, sudah semakin banyak dimakan orang, dia ambil lalu dia cepat-cepat dia makan karena berlomba-lomba. Sangat nikmat. Mungkin sebagian orang-orang muda sudah tidak pernah lagi menikmati makanan seperti ini. Makan satu piring tapi rame-rame, piringnya besar. Lalu ada juga di sini gambar. Makan bersama-sama dengan menggunakan apa? Daun pisang. Wah, itu juga pernah kita nikmati. Kalau kita berada di sawah, tidak ada piring, maka ambil daun pisang. Letakkan di atas tanah, baru disitulah dimasukkan. Apa nasi, ikan, dan lain sebagainya makan rame-rame sambil cerita luar biasa betapa nikmatnya. Duduk makan bersama-sama, kita akan membuat suasana itu seperti surga, saudara dan saya yang lain dengan yang lain sangat dekat karena mereka menikmati suasana itu, menikmati berkat dengan makanan yang disiapkan. Maka datanglah ibu anak anak Jibedius, ayat 20, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu, tetapi Yesus menjawab, "Katanya, 'Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?' Kata mereka kepadanya, 'Kami dapat.'" Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku, memang kamu akan minum." tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa bapakku telah menyediakannya Matius 20 ayat 20 sampai 23 Saudaraku anak Jibedius Yohanes dan Yakobus itu ibunya mengharapkan, orang tuanya mengharapkan, anak-anaknya itu akan duduk bersama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Mereka sangat merindukan ingin dekat dengan Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa? Kenapa orang tua ibu ini ingin anaknya dekat dengan Karena mereka tahu seorang anak muda, seorang anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dekat dengan Yesus, maka jiwanya akan aman. Hidupnya akan bahagia. Karena Yesuslah sumber berkat itu. Demikian juga dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan, pertanyaan bagi kita: siapakah teman kita ketika kita makan? Istri kita, oh pasti kita bahagia. Sahabat kita, pasti kita bahagia. Orang tua kita, pasti kita bahagia. Pernahkah kita makan bersama? Dalam satu meja, tapi suasana tidak suasana bahagia. Mengapa? Boleh saja karena kawan kita itu baru saja menyakiti hati kita. Boleh saja kawan kita itu tidak menyenangi kita beberapa waktu yang lalu, tetapi karena sama-sama dari kamar. Kita pergi makan bersama, tapi suasana itu tidak ada. Suasana tawarian. tegang. Semuanya tanyakan dalam dirimu, mengapa itu bisa terjadi? Bisakah dia mencairkan suasana? Bisakah saya mencairkan suasana? Kalau Yesus sudah datang, seperti anak Jbedeus mengharapkan. Siapa saja dekat dengan Yesus, anaknya yang dua itu, maka dia sangat bahagia sebagai orang tua. Bila mana kita makan bersama dan Yesus ada bersama dengan kita, saya yakin suasana itu akan suasana membawa sukacita. Jangan tunggu orang lain mencairkan suasana, tapi mintalah Roh Tuhan menguasai hati pikiran kita untuk membawa suasana itu penuh dengan kebahagiaan. Yesus menginginkan supaya orang-orang yang ada di sekitarmu mereka mungkin tidak pernah menikmati makanan yang pernah kita makan. Saya sering katakan sama ibu pendeta istri saya, sekali-sekali kau ajak makan anak-anak itu. Mereka jauh dari orang tuanya, rindu mereka makan enak itu. Saya. Oh ya? Iyalah. Jauh mereka, jauh kalau istilah orang sana bilang jauh kali orang tuanya, nggak mungkin mereka makan sama orang tuanya. Harus kita lah jadi orang tuanya. Saya pernah kepala serama. Ada seorang anak bernama Parulian. Kelas 1 SMP saudaraku. Kelas 1 SMP. Sakitlah dia. Sakit. Nangis di kamar. Apa kita mau buat? Telepon orang tuanya. Inang, ma, ibu, sakit anakmu. Ya, jadi bagaimana lah mau buat itu pendeta? Bagaimana lah mau dibuat itu pendeta katanya? Udah getar getir dari sana. Apa kebiasaan makanannya? Biasanya orang kalau lahap makan cepat sembuh. Oh dia makan ini, makan ini. Saya bilang sama istri, siapkan makan ini. Setelah dimasak di rumah, saya panggil dia. Ayo, kau ke rumah, sir. Sampai di rumah makan tadi. Wah, lahap betul. Makan. Tak lama lagi, sudah lari-lari dia. Bingung. <laughs> oh ini anak ini pasti dia teringat sama siapa? Makanan orang tuanya. Ya, Saya tanya orang tuanya, mamanya. Bu, ini apa kebiasaan makan? Oh ini, ini, ini. Oh siapkanlah nggak ada dananya itu pak. Dan ada pribadi itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, si parulian ini pernah lagi sakit. Sakit lagi dia demam tinggi. Saya tanya lagi makanya, kenapa lagi ini sakit ini? Saya bilang, ah mungkin yang rindunya sama saya itu pak pendeta katanya. Oh gitu. Saya panggil dia ke rumah. Lalu saya bilang sama ibu istri saya, dia ini rindu sama mamanya. Temani dulu dia tidur. Ah, oh, masa aku temani tidur? Iya. Lagi rindu dia sama siapa? Sama maknya. Kami ambil satu bolsak dari asrama. Tidurlah bersama dengan ibu pendeta. Besok paginya sembuh. Wah luar biasa. Ini anak si Parulian. Sekarang saya tidak tahu di mana dia berada. Waktu itu dia kelas 1 SMA tahun 2011. Mudah-mudahan dia jadi orang yang diberkati Tuhan. Apa yang saya maksudkan saudara saudaraku? Orang yang datang ke Unai dari timur, barat, utara, selatan itu. Entah dari mana-mana orang tuanya jauh. Maka saya punya punya perasaan bahwa sayalah kalau sebisa mungkin menjadi orang tuanya. Bawa dia makan sekali-sekali. Jangan terus-terusan pula kan. Kali seribu tiap hari yang berkebutuhan. Karena Yesus berkata, orang yang ada di sekitarmu itu sama dengan engkau melayani saya. Dalam buku Matius. Saudara yang diberkati Tuhan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bagaimana mereka bisa masuk ke tempat segala surga? Kita boleh menjadi pengantara mereka. Kita boleh dipakai Tuhan untuk menuntun pikiran mereka, menuntun iman mereka, supaya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah menerima pelayanan dari Tuhan melalui hamba-hambanya, dan mereka akan menikmati berkat yang saudara berikan. Dan itulah yang mempertumbuhkan kerohanian mereka semakin lebih dekat kepada Tuhan, saudaraku. Yang satu ini gambar di Aceh. Pakai kerudung. Setelah kita pernah makan bersama dengan dia, eh mau dia baca apa? Alkitab. Luar biasa. Jadi kalau orang kadang kala sudah dikasih makan, tenang jiwanya. Kita minta pun baca Alkitab, mau juga dia. Tapi jangan diviralkan ini ya nggak bagus, tapi bisa menjadi pelajaran. itu pengaruh duduk makan bersama, ya maka suasana surga tidak membuat dia apatis kepada kita, dia semakin dekat dan kita minta membaca, dia mau. nah ini dia serama ya, oke, saya lupa namanya ini, tapi ya orang baik lah dari kupang, ya makan bersama. oke, kemudian ini hidung harus melayani. Wah, oh ini waktu waktu acara uh, acara BWA, Saudara. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Barus Julu Tanah Karo, dari mana-mana kita ketemu. Ayo, mari-mari, mari-mari. Masuk, mari, mari, masuk. Masuk dia ke rumah. Apa yang ada makan saja. Apa yang ada makan saja datanglah yang dari kampung kami ini sejulu. "Waduh, seperti di kampung kami rasanya sekarang, Bah," katanya. Saya bilang, "Bukan seperti di kampung, seperti kita di suasana surga." "Oh iya 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 iya, iya pendeta. Pakai bahasa Karo ya?" "Oh iya iya betul. Luar biasa. Jadi makan bersama itu bisa membuat suasana itu tawaria dan sukacita." Kemudian ini juga Waktu BWA ada yang dari Manado, ada yang dari Depok, Jakarta, dari Simalungun. Kita siap ketemu. Panggil saja ke rumah untuk menikmati apa. Kasih itu menyatukan. Yang dari Manado bisa datang, yang dari sana bisa datang. Bersatu di rumah. Menikmati makanan ala kadarnya. Perbuatan baik akan selalu diingat. Ya. Nah ini ada dari ini ada dari Ambon, ya kemudian ada dari Dairi, ada dari Toba, dan ada dari Medan. Ketika saya melihat ada orang Dairi, oh saya panggil. Karena biar bagaimanapun ini mau KKR Field School nanti nih, ke Dairi. Paling tidak ketemu di sana, ah, mereka sudah merasa ada hubungan yang dekat. Ya, yang dekat. Jadi perbuatan yang baik, mudah-mudahan apa yang dalam hati saya ketika kami nanti di dairi mereka akan sambut dengan apa? Dengan sukacita. Indahnya dalam keluarga Allah. Ini adalah suasana gosen terakhir. ya Suasana gosen terakhir oh, luar biasa. Gosen terakhir yang diberikan support oleh Unai. Kita tambahkan lagi semakin lengkaplah suasana kebahagiaan itu. ya Luar biasa. Indahnya. Baik. Manfaat duduk makan bersama, saya sampaikan ada empat. Yang pertama, bisa berbagi cerita, perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Kalau kita makan bersama, oh aduh, mereka pasti berlomba-lomba ceritakan. Yang dulu, kemarin, kami begini-begini, waduh, luar biasa. Oh, kita, uh, hebat juga ya, baik juga ini kawan ini ya, dia berbuat baik kepada orang yang sana dan sini. Manfaat yang kedua, bisa saling kenal dan semakin akrab. Banyak orang yang saya yang dalam gambar tadi yang tidak pernah saya ketemu. Tetapi ketika kita makan bersama, eh semakin akrab. Yang tak pernah kenal jadi kenal, yang tidak akrab jadi akrab. Saudara-saudara, yang ketiga, yang jauh bisa membuat bisa dibuat dekat. Kalau kita makan bersama, yang jauh bisa jadi dekat. Ya. Dari Sumatera, ketika datang ke sini, eh dekat. Jadi dekat sama saya. Yang dari Manado tak kenal saya itu siapa orangnya. Ketika dia berteman sama yang lain, saya panggil sampai di rumah, baca cerita, eh jadi dekat. Saya bilang, nanti kalau satu waktu saya ke Manado, orang bisa ketemu sama anak ya. Oh silakan saja pendeta, datang saja. Kita sambut katanya. Waduh, enak betul ini. Sampai ke Menadu mah makannya luar biasa. Bisa satu meja semua makanan. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, dapat membangun komunikasi. Kalau filosofi orang Batak, saya bukan kesukuan ya, karena itu yang saya lebih kenal filosofinya. Sebelum acara dilakukan, maka lebih dahulu makan. Sebelum berbicara bahasa adat budaya yang akan mau dilaksanakan untuk acara besok, maka didahului dengan apa? Makan. Setelah makan kenyang, wah, sudah tenang dia, tidak lagi mau naik nadanya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena oksigen di kepalanya sudah apa? Sudah berkurang dan rasa ngantuk orang sudah kenyang. Jadi, kalau kita makan bersama, itu bisa membangun komunikasi yang baik, saudara-saudara. Jadi, marilah kita nikmati duduk makan bersama, kita membawa suasana surga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai ayat yang terakhir. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Cerita ini adalah cerita akhir-akhir dari kehidupan Yesus pada saat mengadakan perjamuan kudus. Dan Yesus berpesan bahwa pertemuan mereka pada saat itu dengan memakan roti dan minum anggur adalah merupakan hari-hari terakhir mereka makan bersama-sama, tetapi kerinduan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, okay, ini terakhir, tapi aku rindu berharap bahwa kita akan bersama-sama makan bersama-sama sampai pada hari aku meminumnya bersama-sama dengan kamu pada dalam kerajaan Bapakku. Itulah firman Tuhan kepada murid-muridnya. Dan firman Tuhan juga kepada kita, saudara-saudaraku. Yesus punya Tuhan, sementara kita menikmati makan bersama di dunia ini, Yesus hadir di sana, maka Yesus juga punya kerinduan. Biarlah kebahagiaan dan sukacita kita, iman kita semakin bertumbuh, dan Yesus sedang menunggu kita semua di tempat yang Dia sediakan untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. Tanamkanlah di dalam hatimu, di dalam hatiku, dan di dalam hati kita Yesus yang mengundang kita untuk bersama-sama dengan kita di dalam Kerajaan Bapa. Katakanlah. Tuhan aku rindu bersama dengan engkau di dalam kerajaan menikmati makanan dan minuman. Sementara kami akan tiba nanti di surga, ajarkan kami Tuhan sekarang ini untuk menikmati setiap berkatmu dengan sukacita. Dan biarlah Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Closing song SD Himnal number 83. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami puji sembah namamu Tuhan di malam sabat yang indah ini. Oleh karena berkat dan kasih sayang-Mu menyertai dan memimpin kami. Kami telah menerima berkat Tuhan melalui firmanmu. Biarlah kami boleh menikmati suasana duduk makan bersama di mana Yesus hadir sehingga kehidupan kami selalu membawa sukacita, damai, kebahagiaan oleh karena Tuhan yang memberikannya. Berkati Tuhan kami seluruh umat-umatmu sehingga kami boleh bersama-sama duduk menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Ketika berada di gereja, ketika berada di dalam kamar, ketika berada di ruang kelas sekalipun, pada jam-jam kelas, kami boleh duduk bersama-sama, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan membuat suasana itu dipenuhi dengan sukacita. Bapak, kami juga memohon pimpinanmu bagi masing-masing kami pada malam ini. Ketika nanti kami akan beristirahat, Tuhanlah yang menyertai kami, sehingga kami boleh tidur dengan tenang dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bila mana ada salah dan dosa yang kami lakukan, ya Tuhan, ampunilah kami, supaya tidak menghalangi berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami, dan kami terima dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan, yang baik sudah mendengar doa kami ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. This is the end of our program. Before we dismiss from this room, I would like to There is one announcement from campus ministry to all students and congregation to, be, uh, to attend the prayer circle tomorrow morning at 5 in Girls' Worship Hall. May God bless each one of us and the peace of the Lord be part of us.